Ya, pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi wisatawan. Ya, salah satunya terapi air dengan berendam di Sendang Keramat Grobogan Jawa Tengah dan air terjun biru di Curug Koleang. Pada libur panjang akhir pekan kali ini, ribuan pengunjung terlihat memadati pemandian Sendang Keramat Grobogan Jawa Tengah. Sensasi terapi air untuk kesehatan dengan berendam di air mengalir dari sumber air peninggalan Kerajaan Demak Bintoro menjadi daya tarik pengunjung. Terutama bagi pengunjung yang mengalami pegal-pegal dapat terapi tubuh dengan berendam di bawah grojogan. Air yang berasal dari sumber air Sendang Keyongan mengandung zat kapur dan belerang, sehingga baik untuk kesehatan kulit. Tiket masuk ke objek wisata air keramat ini seharga Rp15.000 per orang dan bisa mandi sepuasnya. Terapi ya, terapi kesehatan. Sudah berapa jam tadi? Sejaman. Sudah pegel itu hilang. Sementara itu, bagi pecinta wisata alam dan air terjun, Curug Koleangkak di Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat bisa menjadi pilihan Anda untuk mengisi libur panjang akhir pekan bersama keluarga. Air terjun berwarna biru menjadi daya tarik bagi pengunjung. Lokasi curug dengan parkiran pun cukup dekat sehingga tidak perlu menguras tenaga untuk melihat keindahan air terjun setinggi 27 meter ini. Diketahui air curug akan terlihat sangat biru ketika musim kemarau dan pagi hari. Ini biru. Iya, ini biru banget, Masya Allah. Pemandangannya gimana? View-nya juga bagus-bagus gitu. Foto-foto tadi ya? Iya. Ini curug Koleangkak ini memang dari dulu mula airnya biru. Tapi kalau di waktu musim hujan ada banjir, air emang keruh. Tapi kalau di musim kemarau seperti ini, untuk masuk ke wisata Curug Koleangkak ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek Rp10.000 per orangnya. Tim Liputan, iNews melaporkan.